Halo guys, lanjut main Minecraft parkour di Minecraft Java ini ya, yang kemarin jatuh-jatuh mulu dari sini ya, tetap aja jatuh-jatuh mulu sekarang. Udah 29 menit, matinya 103. Oke, emang gak sulit sih. Oke, ke sini, udah tahu ke sini. Terus ke sini. Itu doang kok kemarin malah jatuh-jatuh mulu ya. Oke, kemana? Oh, ke situ. Terlalu lama mikirnya, oke. Berarti harus ke situ. Oke, easy. Terus aduh, lagi sedikit loh. Oke, gampang. Ayo, stick berapa nih? Stick 8 ya. Stick 8. Aduh, tidak mungkin saya nge-stack di sini. Baru lewatin satu aja nih. Oke, berhasil. Langsung lompat. Apakah saya bakal lanjutin lagi? Wow, pastikan kalian like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Lompat di parkour. Oke, terus kemana? Hah? Ke sini. Oh, bisa. Ternyata saya kira tidak bisa. Dan ternyata jatuh juga akhirnya. Ke sini. Oke, ke sini. Aduh, kepleset. Ke sini, lalu ke sini, terus ke sini, terus kemana nih? Hah, kemana nih? Ah, kembali. Oke. Aduh, disuruh kembali loh, ya ampun, gagal respon ya. Oke, ternyata disuruh kembali lagi. Oke, gak apa-apa, berarti udah tahu ya. Berarti disuruh kembali. Terus kembali ke sini. Terus kembali. Oh, ini dia. Oke. Ternyata itu ya yang dia maksud dari ular-ular ini. Oke, finish. Lanjut jatuhnya. Oke, satu kali coba. Oke, kita langsung ke sini. Mana finishnya? Oh, itu ya. Cukup jauh juga ternyata. Waduh, ini parkour fence bisa gak sih? Kagak bisa ya. Aduh, padahal saya sudah latihan loh di sini ya. Latihan di map yang lainnya. Jadi map ini saya copy dan saya mainkan. Ini gampang sih harusnya. Pas saya coba itu gampang, tapi kenapa sekarang malah jadi sulit? Itu kan. Oke, ayolah, please lah namatin ini parkour. Oke, kita harus santai-santai saja, sabar-sabar di sini. Ingat, aduh, ini padahal fans gini doang. Oke, gitu maunya. Aduh, berarti gitu harusnya ya. Oke, ini berhasil lagi. Oke, langsung ke sana. Let's go, jangan jatuh lagi. Ke sini. Nah, ini nih. Aduh, malah kejauhan loh, kampret. Tadi perasaan mau dah. Menemukan jalan pintas.
menemukan jalan pintas tersendiri ya. Gak perlu ngelewatin gitu ya. Ya ampun, dari tadi Stick Gaming, terima kasih sudah membantu saya ya. Ya udah dibilang, kenapa gak lewat situ aja ya. Benar-benar Stick Gaming, benar, lewat sini aja ya, lebih mudah dan lebih gampang. Aduh. Oke, seperti ini aja dari tadi ya. Kenapa ngelewat ani-ani blok yang gak jelas itu? Waduh. Oke. Jangan terlalu buru-buru. Ini bisa sih. Aduh. Oke. Oke, mulai semangat lagi. Karena sudah menemukan jalan pintasnya. Waduh, kalau gak sih bisa frustasi di stick yang itu ya. Yang honey-honey blok gak jelas itu. Oke, tapi dari desain parkour ini sih keren gitu kan. Itu kalau misalnya pohon-pohonnya tuh dibuat gitu kan. Keren banget dah. Aduh. Itu fans bisa di gitu gak sih? Bisa di, oh bisa kah lewat sini? Kayak enggak dah. Enggak langsung bisa gitu. Oke, oke, oke. Ini bisa sprint kah? Bisa sprint. Oh. Oke, oke, sabar. Sentui, sentui, sentui. Parkour. Berhasil. Aduh, kita istirahat dulu ya. A few moments later. Oke, lanjut. Ini apaan pula ini ya? Aduh, ini apa ya? Woi, apa ini coy? Oh, ampun. Oke, ulang. Apa sih maunya nih? Kayak gitu maunya ya. Kayak gitu. Kayak cepat gitu. Jangan pacet dulu. Nah. Terus? Kayak gitu harusnya parkour ini ya, harus cepat seperti itu ya. Dan mana? Sini lagi kah? Ayo ular-ular cari jalannya. Mana lagi nih? Sini, oke, saya ikuti terus ke sini. Terus ke sini, terus ke sini. Gampang. Wah, gampangan ini. Jangan bilang gampang. Oke, ikuti jalannya terus kemana? Oke, ke sini. Loh, kok tadi gak kejedot ya? Aneh. Tadi gak kejedot, kenapa? Seperti itu. Oke, ke sini. Terus ke sini. Oke. Oke, saya jabanin nih parkour. Langsung aja. Mantap. Parkour ice, oke. Okay. Ice licin-licin kagak jelas. Licin-licin kagak jelas. Aduh. Oke, okay, lompat situ. Oh, itu dia. Misi. Loh, tadi kenapa ya? Oke. Okay. Masih bisa speed. Oke, okay, santai, level 13. Toeng. Easy, bos. Aduh. Itu nge-troll dah kalau kayak gitu ceritanya ya. Nge-troll, main parkour gituan. Oke. Okay. Kesini bisa gak sih? Gak bisa sih, gak bisa langsung ke situ ya, harus muterin. Oke, kita kesini. Mana checkpointnya? Oh, itu kah? Segampang gitu kah parkurnya? Oke, apalagi nih? Ini kita pencet semuanya. Udah amat, mana yang benar nanti? Saya gak paham. Gini. Apa sih? Emang mana sih duluan? Gak dikasih petunjuk apa? Ini duluan, itu atau yang itu? Ini terus ke sini. Oh, ke sini. Oke. Oh. Wait, gimana tadi? Gini. Ini
terus gini, lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini, terus oh ke situ, oh ya ya ya, gitu caranya, oke, cepat, ini lama banget dah. Aduh, ulang, gimana sih caranya? Harus kayak tadi ya, harus cepat. Ini parkour mengetes kecepatan tangan ya. Harus fast hand. Aduh, lagi sedikit tuh ya. Mana tadi? Oh ini. Terus melatih kecepatan tangan. Oke, saya terlalu fast hand. Aduh, lagi sedikit tuh, cok. Oh, ampun, mana sih jalannya? Oh, ini ya. Oke, cepatlah, buat jalan aja lu. Cepetin. Aduh, malah di situ nge-stack, ya ampun, terlalu buru-buru. Mana nih? Oh, ini ya. Ini. Terus ke sini. Ayo, jalan. Set. Dikejar waktu, malah yang itu yang duluan. Ini cepat. Ini lompat ke sini. Aduh, malah kepentok. Aduh, kocak lah. Kepentok anjing. Oke, padahal tadi udah mau. Oke, berarti sudah mulai cepat tangan ya. Aduh, malah itu sekarang malah gak lompat tadi ya, hilang. Oke, sabar, santuy. Kalau di sini masih banyak waktu ya, kita langsung bisa. Wow, itu epic banget ya, harus putar lagu kematian. A few moments later. Putar lagu kematian. Ayo kalian ikut berjoget juga ya, dengan lagu kemenangan. Ini saya gak tahu kenapa jadi warna merah ya, setelah saya ubah jadi nge-cheat kreatif, padahal saya mau ngambil ini doang, mau ngambil lagu saya ya. Ya guys, mungkin video sekarang mungkin segini saja untuk saya lanjut lagi Minecraft parkour ini, dan sudah level 16, oke. Nanti saya bakal lanjut lagi, dan terima kasih buat kalian nonton, dan jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Lagu kematian. Lagu kemenangan.